Okay, assalamualaikum. Welcome back to my channel MF Angler. Okay, hari ni aku sekarang berada di Segamat, guys. Aku sekarang berada di Segamat. Aku bersama tim-tim geng Melaka, geng kayak Melaka. Tengok berapa biji kayak sebelah Hafiz, Abang Kamal, Cikgu Zimi, Hafiz. Ada ni Ryan. Abang Zam macam biasa. Abang Zam si ada. Alright, Kita orang nak pergi geng apa? Kita nak pergi event geng lipat geng dekat Kemaman, Darul Iman Training Center, guys. Event kayak geng lipat eh. Kita orang nak menyahut cabaran di sana. Alright. Okay, yang dah subscribe, terima kasih guys korang. Semoga korang dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang belum subscribe, yang baru singgah channel ni, aku harap korang subscribe channel aku eh. Alright, doakan kami selamat sampai sana. Alright, lagi berapa jam nak sampai sana? 2 jam lebih sampai ke Maman. Nanti aku update dah sampai sana eh. Okay, let's go. Stay tuned guys. Segamat guys. Tengah adu guys. Tengah adu tengah ni. Suasana di event geng lipat guys, kayak banyak. Nice. Sampai depan event depannya. Padu guys, petang-petang kat sini. Okay guys, aku dah sampai apa event tadi, dah daftar, dah settle semua pendaftaran. Dah turun kayak, dah buat inspection semua. Aku lepak pula pergi hotel. Pergi hotel lah, homestay. Homestay Teluk Kalung Bay. Kalau nak book hotel ni, boleh call. Nanti aku letak nombor telefon homestay kat sini. Homestay Kalung, Kalung Bay Homestay Villa 2 eh. Ni ada nombor telefon dia. Korang boleh meninap kat sini kalau lepak ke Maman. Okay, aku nak tunjukkan korang. Aku daftar, aku dapat free gift guys. Ni free gift daripada event tadi. Bag, siap dapat baju. Baju dapat free gift Strike Bro SP. Dapat apa lagi kan? Jig dapat Apollo. Banyaklah stiker pun dapat. Stiker Ichikawa. Ini name tag dia. Nice lah event ni. Baik. Alright. Lepak dulu kat homestay solat. Lepas solat kita buat persediaan lah untuk esok. Ikat assist hook ke, ikat jig ke kan. Alright. Huh, muka pun minyak geng. Okay. Stay tune geng.
Okay guys, keesokan paginya, jam sekarang 6.50. Aku masih di homestay lagi. Akan ke event, tempat event balik. Angin macam okey hari ni. Pagi lah, tak tahulah kalau dah siang, dah tengah hari macam mana cuaca. Menang kat sana. Jom, apa-apa aku update kat event eh. Alright. YB ya. Alright. Baik. YB dah sampai nak rasmikan. Guys, aku lagi lancar dah. Assalamualaikum, jumpa lagi. YB pun dah buka siren dan kita dah start game kayak international Terengganu. Apa-apa hal? Aku update guys, game ni. Let's go. Satu pengalaman ni. Tempat orang Laut Cina Selatan. Guys, apa ni ikan siang? Ikan ruby snapper. Aduh, ay, boleh lah. Oh, ikan red. Janji tak kumpau guys. Guys, buat masa ni aku kumpul lagi guys. Setakat ni kerisi lagi. Tengok orang strike je guys. Strike ebek. Strike macam-macam ikan kita tengok. Habis aku sendiri tak dapat ni. Dapat kerisi kecil pula. Tak biasa cara kat sini. Kita tak biasa guys cara kat pantai timur ni. Berbeza, lain tempat lain cara dia, lain padang lain belalang kan. Kan orang cakap lain padang lain belalang ya, jadi kita belajar lagi, kita belajar lagi macam mana nak teknik main kat sini. Ok, jam sekarang pukul 1 guys, jam sekarang pukul 1 dah ada lagi 5 jam masa pertandingan ni. Jadi aku nak try lagi belah sana pula.
angin pun dah masuk ni sebenarnya. Guys, track apa? Kerapu singa apa ni? Lepas balik. Kita try lah tepi-tepi batu ni, angin tengah kuat. Serik-serik geng. Kerapu. Kerapu manis. Kerapu manis guys. Alhamdulillah. Kerapu manis. Alhamdulillah. Serik. Jidang. Jidang guys. Kerapu manis. Alhamdulillah. Akhirnya strike. Alhamdulillah geng. Bolehlah saiz. Wih, terlepas tu. Aduh, sayang. Aduh, tadi aduh. Aduh, guys. Aduh. Layan, kita layan di sini. Sangkut tu. Strike guys. Padu. Kerapu lagi guys. Alhamdulillah kerapu. Alhamdulillah guys, kerapu manis.
Syukur Alhamdulillah. Kerapu manis. Okay guys, aku dah naik darat. Ada lagi peserta belum naik. Aku hasil ni je lah guys. Kerapu manis 2 ekor guys. Kerapu manis. Aku nak hantar pergi timbang. Mana tahu ada berat misteri. Hadiah berat misteri. Okay, kita sambung episod kedua. Hari esok. Pertandingan hari kedua. Okay, stay tune guys. Jumpa lagi. Bye bye. Boleh lah kita bayikan berat misteri pun boleh lah. Seko je kan? Seko je kan tau. Ni muka meringan lagi. Misteri lah, ni pun dah kalah. Ini pun dah kalah. Ini dah kalah. Mama Hafiz. Ini dah kalah dah. Mama Hafiz. Mama Hafiz je dah. Haa. Kalah lah. Ikan apa ni? Kerapu. Kategori rare. Dah kecil. Kategori rare. Hantar je dah timbang, kecil ya. Ada kuda. Oh, tak boleh. Satu je. Alamak. Apalah. Itu bodoh. Kalau kerapu tu ada rezeki ada leh. Ni pun misteri. Haa, misteri lah. 061. Haa, beli dah tu. Lak tu. Lak tu nombor lah. Haa, Mama Virus. Okey. Jangan tutup-tutup. Apa? Haa, gambar. Jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Wah, dapat dah bor. Ya. Huh, winner. Yang ni kena buka. Ha, buka alamak segan ah. Satu, dua, tiga. Alright. Yeah. Okay guys, selamat kembali. Hari kedua geng Lipak ni event. Hari ni ada kategori kategori geng Lipak eh. Hadiah, ada. Hari ni pun ada penyampaian hadiah. Semalam ada juga penyampaian hadiah untuk kategori semalam. Kategori berat misteri, berat ikan terberat. Aku pun dapatlah hadiah lucky draw semalam. Okey keadaan sekarang eh. Korang dah start lah. Jom doakan aku dapat airbag ke gerombolan eh. Aku tak ada lesen. Ikan-ikan tu dekat atas kayak. Ada tenggiri ke kan. Okay, let's go. Bye. Puasa. Mandi guys. Mandi. Ha. Basah ke mere. Kerapu lagi ke? Oh ni kunyit. Kunyit lah. Ni untuk kobia. Kunyit masuk dalam bekas. Thank you.
padu guys. Oi. Padunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ui, nak. Ui. Padu geng. Hah? Ui. Nak ketat drag lagi ke? Hah? Drag longgar rasa. Bawa dah tukung pan. Ish. Boleh stress kan sikit dah bawah. Ada nak naik nampak. Padu siap. Bawa dah clear pan. Bawa dah clear. Relax lah. Ini ikan kau pan. Ikan kau apa? Ikan kau. Kau baik. Ebek, ebek. Ebek, ebek. Ya Allah. Sagai, baik. Sagai. Sagai? Sagai, aku sini. Sagai, baik. Ui, besar siap. Ui. Sagai, baik. Ya Allah. Sagai, baik. Hah? Sagai. Sagai, sagai. Aku nampak dia. Dia tak nak naik lagi. Ya, tahu. Tak apa. Paduh. Sagai. Nampak. Padu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Kasar guys. Ebek. Apa? Pergi tangguk. Tak ada muat. Ha? Mana? Naik ekor je. Ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Ebek, mata sikit je. Sikit lagi, bye. Alhamdulillah. Dapat juga lesen kau. Alhamdulillah. Akhirnya impian. Yok, dia pakai sikit. Oh, makan hutan. Sikit tu. Ha, tu cakap sikit lagi. Impian apa? Impian tercapai. Alhamdulillah. Dah boleh balik, bye. Sikit je dia makan tu bang. Ada rezeki. Ada konten aku sikit. Ebek kan betul. Ebek. Sikit tu kena buat tekan. Ya Allah, ada rezeki. Masih boleh. Ebek guys. Impian ebek. Impian aku nak turun sini dapat ebek. Kata kayak tercapai alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lupa nak ambil gambar lah. Timestamp eh. Hari apa lu eh? Tak. Udang. Udang. Udang gantung. Gantung ke? Gantung macam way tu. Udang gantung tak jauh lah. Okay guys, hari ni aku rasa aku nak naik darat awal lah. Sebab game untuk hari kedua ni,
geng lipat ni dia sampai pukul 12, 12:30. Jadi aku gerak luar, tapi alhamdulillah ada juga hasil. Impian aku tercapai guys. Nak tarik ikan pelagi dekat Terengganu bukan senang nak dapat. Momen macam ni guys, alhamdulillah boleh diriba lah. Riba guys. Ini riba. Alhamdulillah. Dengan pakai aku punya set pancing tadi, set light Pirate Stripe Vanguard guys. Ni PE60/1 ni memang untuk light lah, dengan mesin Shimano Grappler BB. Dah ni guys, tali 20 lb, leader 30 lb. Tapi bukan guna teknik jig lah, pakai udang gantung guys. Ok, alhamdulillah. Dah mati. Oi, nak mendarat dah. Oi, nak mendarat pun satu azab lah. Padu, padu, padu. Alhamdulillah. Satu ebek untuk ditimbang. Okay guys, ni hasil aku hari ni. Ebek. Jadi lah, dia tahan lah saiz 3-4 kilo ni. Okay, sampai sini saja video aku. Belum penyampaian hadiah. Mana tahu ada hadiah, aku buat video guys. Alright. Dah kena hantar kat nombor tu tadi. 019 eh. Gambar tadi. Dah tunjuk kat. Jadi kepada semua kaya-kaya, ayo. Lagi sikit balik ke darat. Bawa hasil tangkapan dan kita timbang. Kita lihat siapa yang akan membawa pulang wang tunai. Untuk 3.28. Ada. Okey. Sekejap sorry. Mewakili pihak pengajar, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Darul Iman Training Center, Polis Diraja Malaysia, awak, bomber dan penyelamat. First time nak malam tak ada saiz ni. Semua vendor-vendor dan penaja-penaja
First time naik ebek kat Kaya. Orang Kaya. Kaya. Oh, baru. Apa yang kaya ni? Ha. Eh, dapat dulu kan? Ha, lepas tu. Habis tak ada strike dah kan? Kaya Fishing Terengganu. Undang. Ini dapat diteruskan secara tahunan. Ha, ni dia macam tunggal pula. Itulah.